Halo guys, balik lagi di channelnya Puding ya. Dan okay, kali ini kita bakal ngeliat new update yang ada di Dragon Legend Sea Server ya guys ya. Di sini ada apa aja sih? Jadi untuk update kali ini banyak banget apa ya, gacha guys ya, new gacha di sini. Dan untuk daily reward nih bisa update ya, ada yang baru. Untuk satu minggu aja sih, nanti kayaknya bakalan ganti eventnya ya guys ya. Oke, terus beberapa event yang sudah berlalu kayaknya udah gak bisa dibuka lagi ya guys ya. Oke, di sini untuk ini ya, kemarin event apa tuh, foto-foto itu kayaknya udah gak bisa lagi dibuka ya di sini. Dan ada event baru, time tour di sini ya, daily event ya, yang bisa kita kerjain setiap hari di situ. Coba kita lihat ini guys ya, time patrol ya di sini. Oke, dan ini gampang banget buat kerjain eventnya ya, kita tinggal join aja, terus kita bakalan apa ya, nyari NPC gitu ya guys ya, dan kita bisa dapetin reward gitu guys, gampang banget. Terus di sini ada treasure hunting yang baru ya guys ya, yang bisa kita gacain ya. Kalau teman-teman mau gacha di sini ada kostum ya, kostum baru di sini. Kostumnya bagus banget sih ya, kalau menurut Puding. Garden wedding nih buat cowok, sumpah ini bagus banget. Untuk rambutnya sama kostumnya kece semua sih ya. Cocok banget nih buat cowok, jadi buat cowok kan biasanya kostumnya kurang kece gitu. Tapi kali ini kostumnya bagus guys nih, jangan khawatir ya buat cowok. Dan okay, ini kalau buat loli sama female-nya nih kostumnya sama ya tampilannya guys ya, untuk apa, baju sama hairnya nih tampilannya sama sih. Oke, coba kita lihat reward-rewardnya di sini. Sampai berapa ini kita gacanya, coba 4000. Wow. 4000 spin, wow, banyak juga ya. Oh my god, lumayan nih kalau para sultan yang menghabisin apa ya, kuponnya. Oke, dan di sini ada apa namanya, headwear ya. Headwear-nya bisa dapetin di tokonya di situ guys ya. Terus nih Puding, ada siapa nih? Ciwen nih. Oke, kita coba dapat nggak Ciwen nih? Ah, nggak dapet Ciwen, nggak lucky. Oke, dan gini Puding mau cek apa namanya, apa yang glory-nya ternyata belum update di sini guys ya. Kemarin di global server udah update bajunya, tapi di sea server di sini belum ya, belum ada. Untuk kostum baru glory-nya, dan lagi kita mau cek di mall ya guys ya. Di mall nih ada new lace yang bisa kita gacain, ada lace a captain. Sini ada Nono, ada Lomi, dan ada si Mai. Ini Puding inget banget pas ngegacha di global server, dan kayaknya si Puding bad luck banget. Di sana Puding dapatnya Mai dan Mai gitu guys ya. Oh my god, ini Puding inget banget waktu itu guys, sumpah lagi bener-bener bad luck banget. Aduh, dan kita coba lihat di sini ada feature chest yang baru ya. Ini kostumnya sama ya kayak di global server ya, ini snowballet ya. Jadi teman-teman kalau mau ngegacha snowballet nih silakan ya, ada di fitur chest yang baru. Jadi ini mingguan ya guys ya. Soalnya teman-teman bisa beli apa namanya, key-nya, kuncinya itu di mallnya itu kayaknya seminggu terbatas ya, cuma berapa kali bisa beli gitu guys ya. Jadi ada batasannya di situ. Terus ada summer pack-nya, jangan lupa diambil ya guys ya, satu diamond ya, lumayan banget dapat diamond, dapat apa sih, ke komen dan lain-lainnya di situ guys ya. Dan okay, kita bakalan kemana lagi di sini? Oh ya, ada a big party guys ya. Jadi
ada event top up ya. Jadi di sini ketika teman-teman top up, teman-teman bisa bakalan dapatin reward-reward yang ada di sini ya. Jadi semakin banyak top up, semakin bisa mendapatkan reward-reward yang bagus kayak kostumnya. Ini kostumnya, bajunya manis banget ya. Kalau untuk rambutnya sih lumayan. Oke, coba kita lihat yang lainnya. Lumayannya untuk hadiah-hadiahnya di situ ya, ada angsa-angsa itu cantik banget. Angsanya cantik-cantik di situ guys ya. Cuman belum nyerah, bahkan nih puding lagi bad luck. Oh my god, cuman lagi bad luck. Jangan jangan suruh puding gacha ya. Oh, lagi bad luck nih puding nih. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Untuk selanjutnya kita bakalan pergi ke mana lagi guys ya di sini. Oh ya, kita bakalan coba buat ngegacha lainnya ya guys ya. Tadi ada Nono, ada si Lumi, dan juga ada si Maya. Kalau Nono sama Lumi itu kayaknya bintang 6, dan si Maya ini bintang 5 guys ya. Dan kita bakalan coba di sini apakah puding beruntung kali ini ya. Soalnya pas di global server tuh puding itu cuma dapat si Mai doang. Oh my god, dan juga kan ini dapat Lumi ya, itu yang terakhir kan ya. That's right. Wow. Dan ini tuh yang pertama nih puding dapat Nono guys ya. Oke, thank you Eva. Oh, lumayan lah nih puding langsung dapat Nono di sini. Wow. Oke, kita dapat apa lagi nih? Ada zero. Oke. Walau kalau apa ya, ingat-ingat puding emang agak trauma ya. Pas itu tuh puding gacanya banyak banget dan cuma dapat si Mai, dan Mai dengan segala fashion nih guys. Jadi Mai versi ini, Mai versi itu, dan aduh sumpah. Ada aja waktu itu ya. Bener-bener looknya lagi gak bagus banget kita guys ya. Dan malah ini puding harus dapetin si Aluminus ya. Kita coba tadi puding ada berapa ya, secret commentnya ada sekitar 70 ya tadi kayaknya. Mungkin juga dapet ya guys ya. Welcome. Please have a taste of the Emperor noodles, a perfect combination of French romance and guess me. I'm an office worker. Dapat Enki guys. Oh my god, ada Enki di sini. Oke, tapi Budim belum punya atau si Enki, nggak apa-apa. I am here. I'm just like the boss. Kita lanjut lagi. Whatever he says goes. It's not easy being me. Only cowards are bound by the. I am second to none in strategic planning and academic research, but combat, I'll try my best. I am second to none in strategic planning and academic research, but combat, I'll try my best. Only coward! I'm his young chief's retainer, Sakura Yabuki. I've seen this before. In 007. Ya, akhirnya nih puding dapat Laminus ya, dapat Enchan. Okay, jadi puding sudah dapat Nono dan juga dapat si Laminus ya guys ya. Oke, lumayan lah. Tapi ini puding belum dapat si Mai sama sekali semua. Malah dapat si Anki di sini dan oke lah. Oke, lumayan banget untuk gacha lagi kali ini lah guys ya. Dari kita zong kemarin, kayak kemarin ya. Ini puding dapat bintang 6 ya, jadi Luminous sama si Nono. Oke, coba kita lihat di sini ada beberapa skillnya si Luminous ya guys ya. Luminous ganteng juga ya, pakai kostum apa tuh? Kostum ini emang bagus banget buat cowok sama buat cewek, seksi sekali. Dan buat cowok kecil banget kayak apa ya, kapten-kapten di film animasi-animasi gitu loh guys ya. Oke,
kece banget, sumpah emang. Sayangnya Budi nggak punya, guys. Budi nggak punya kostumnya. Oh ya, kalau untuk kostum, kostum. Oh, yang kemarin gacha tuh Budi nggak dapet ya. Ini guys, yang tuh helikopter Budi kemarin cuma dapet si... siapa sih? Yero. Budi nggak dapet, cuma dapet Zero. Eri nggak dapet ya kemarin. Juan juga nggak dapet. Ya, nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang Budi dapat Nona dan ada Pat Lumi di sini ya guys ya. Dan untuk ini apa namanya, Jelly Event Time Patrol, kita bukan ketemuin di sini. Akasil calling di sini bakalan ada 3 pilihannya di situ. Kita akan pilih kemana kita bakalan apa ya, ngambil hadiahnya. Ada di Akasil Collect, ada di Hydra, dan juga di Chiyuru ya guys ya. Di situ teman-teman tinggal pilih aja kemana yang pengen didatengin. Kalau ini Puding yang dekat aja di Kastil Kolek ya. Di Kastil Kolek NPC-nya ada di dekat air mancur ya guys ya. Kalau di Hydra kayaknya seperti biasa itu di apa ya, di tempat yang buat muter-muter itu lah biasa guys, di situ ada ya. Dan di Chiyuru mungkin di sekitar apa namanya, lapangan basket itu loh guys ya, biasanya di sana ya guys ya. Pokoknya mau banget di sini ya. Di sini tuh kita bakalan nungguin si NPC itu apa, jatuhin hadiah kado yang dan kita bisa ngambil di sini hadiahnya itu 2 kali ya guys ya, ternyata 2 kali di sini. Dan kayaknya di sini hadiahnya random ya guys ya kayaknya. Oke, coba kita lihat di sini ya. Kalau untuk apa namanya ya, hadiah yang dijatuhin tuh macam-macam sih bentuknya ya, beda-beda. Cuma kayaknya untuk isinya, ini isinya mungkin tergantung apa ya, keberuntungan kita kali ya guys ya. Kalau kita lagi beruntung, kita bakal dapat sesuatu yang bagus gitu kali ya. Oke guys ya, jadi itu tadi beberapa update yang ada di server ya guys ya. Untuk daily event yang gemar banget nih, cuma ngambil-ngambil reward doang ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tinggalin komentar di bawah ya guys ya. Oke guys, gampang banget untuk update kali ini. Itu tadi ya, mungkin ada beberapa update yang mungkin Puding belum kasih tahu. Bisa teman-teman tulis di komentar juga ya, buat info teman-teman yang lain ya guys ya. Dan oke, ya guys ya, sampai di sini dulu dan sampai ketemu lagi di video berikutnya selanjutnya guys ya. Dadah, bye bye, ciao.